Buang. Oke, kita tanya lagi. Masih belum bisa ya? Nah, harusnya kita bisa mancing sepuasnya dong di sini. Hey yo, what's up guys? Balik lagi dan saya Donovan di sini di channel kesayangan kita Donjatoy. Oke, balik lagi kita memainkan game Story of Season Friends of Middle-earth. Oke, kok ini karakternya cewek? Oh, ini kayaknya. Oke, jadi kita masih di Spring guys ya. Masih di Spring, masih di musim Spring. Dan besok ada yang ulang tahun si Sasa. Sasa ini siapa ya Sasa? Sasa ini kalau nggak salah istrinya si Jeff. Jeff itu adalah penjaga toko ya, penjaga toko di ya di supermarket lah ya guys. Oke, dan kita lihat kotak surat ternyata ada apa-apa. Dan timun kita sudah berbuah, guys. Oke. Aku kayaknya panen sekali aja deh timunnya ini. Soalnya ini, guys, lambat kemarin. Dan timun ini saya tidak akan jual. Saya akan simpan. Untuk apa? Untuk saya akan berikan kepada Kappa. Ya, kalian nggak tahu Kappa kan? Nah, nanti saya kasih tahu Kappa. Siapa sih Kappa itu? Gitu kan? Mudah-mudahan aja ada karena saya ngambil di waktu di PS1 dulu di Harvest Moon Black Signature itu ada kapal. Harusnya sih di sini juga ada ya kali. Tapi nanti kita coba. Kalau di Harvest Moon Black Signature pada saat kita kasihkan apa? Kita berikan kapal itu 3 buah timun, kita akan diberikan sebuah power berry. Power berry itu apa? Power berry itu yang sana guys, yang di pojokan ini. Pojokan ini, iya ini pojokan ini. Itu fungsinya untuk apa? Supaya stamina kita itu banyak dan kita jadi tidak mudah capek-capek gitu guys. Oke, kita sikat aja nih. Eh salah. Oke, ini juga kita sikat. Sapinya gedut-gedut ya guys. Oke, sekarang kita mau sedot susunya. Sedot dong. Oke. Oke, setelah kita sudah sedot susunya dan kita kasih pakan dulu guys. Satu. Setelah kita ngurusin sapi, kita nggak usah nanam-nanam lagi ya, karena ini sudah ini guys, sudah apa? Sudah tanggal 29, 2 hari lagi musim akan berganti. Cih, musim berganti nggak tuh? Musim akan berganti dan ya pasti tanamannya berganti, jadi kita nggak usah ini. Nggak usah kita siram dulu. Nah, kita akan nanam lagi. Oke, kita beri makan dulu ayam-ayam. Dan hari ini saya akan pergi ke pantai. Untuk apa? Untuk memberi si Jeff. Oh, kok Jeff? Sorry. Memberi si... siapa? Wong. Yeah. Kalau dulu di PS1 namanya Won. Katanya gini. Katanya kalau kita butuh ini masalah soal finansial itu kita harus pergi ke Huang. Huang itu ya dia kayak penjual gitu ya, penjual barang-barang nih. Itu banyak duitnya guys, jadi kalau kita berteman dengan dia itu banyak keuntungannya gitu, kalau kita baca-baca di internet kemarin ya kan.
ya sambil kita nunggu jam, oh kita mau kita mancing di ini aja deh di laut. Itu kalau kita sudah berteman sama Huang, kita akan mendapatkan banyak benefit. Yang pertama, kita bisa menjual sesuatu kepada dia gitu. Dan dia membelinya dengan harga yang mahal. Nah, untung ini, untung saya punya apa? Kemarin perhiasan yang saya dapat dari lomba pacuan kuda itu belum saya jual. Katanya kalau kita jualnya sama Huang ini harganya jauh lebih mahal gitu. Sementara itu si Huang ini favoritnya adalah gold. Kita kasihkan aja ke dia. Jadi begini guys, di PS1 dulu itu kan bisa kayak di spam gitu ya, dikasih terus gitu. Kalau di ini di Story of Season yang Friends of Mineral ini tidak bisa. Kalian hanya bisa memberi seseorang itu satu aja gitu. Misalnya kayak gini ya. Kalian kasih lagi. Nggak bisa. Jadi satu hari satu aja gitu kalau kalian mau berteman sama mereka. Seperti itu. Ini juga kita kasih aja lah. Misalnya kalian pengen lihat seberapa jauh kalian berteman. Ini kalian buka yang di relationship ini. Kalian buka di resident. Nah, di sini kalian bisa lihat tuh ada gambar-gambar gambar-gambar nada-nada ini yang di atas ini. Ya. Kita cari sih si executor-nya. Wah, Huang udah tiga nih, guys. Huang udah tiga. Coba saya akan tanya apakah ada tambahan. Oh, masih belum. Masih belum, guys. Iya, masih. Kita cuma bisa ini beli aja. Oke, nggak apa-apa. Wow, pineapple harganya 1.000 dong. Nggak apa-apa, kita beli satu aja ya. Uang kita cuma 1.900. Oke, kita coba lagi besok. Kita kasihkan uang. Semoga dia semakin baik sama kita dan kita bisa menjual sesuatu kepada dia gitu. Seperti itu, guys. Nah, kita jalan-jalan. Kalau di store sini apakah? Oh, sudah tutup ya hari Minggu. Karena bentar lagi ini akan ini, guys. Akan musim apa? Musim summer, jadi kita harus membeli bibit-bibit yang bisa ditanam di musim summer. Karena kalau yang bibit musim spring ditanam di musim summer tidak bakalan bisa tumbuh. Dan ini tanaman kita ini nanti akan mati. Itu jadi aku tidak bakalan aku siram lah sekarang, biarin aja. Kita klik di sini dan kita jual beberapa barang kita, bukan cucumber ya. Oke, milk, telur. Jangan, ya jangan. Oke. Oke, sekarang kita tidur. Oke, penghasilan kita 400 perak. Oke, hari ini Sasa ulang tahun. Sasa kesukaannya apa ya? Saya juga lupa. Oke. Wow. Maafkan saya, sahabat. Saya terlalu pagi. Guys, maksudnya kita harus punya peliharaan anjing untuk datang ke festival itu gitu. Sekalinya kita nggak punya peliharaannya. Oke, jadi di sini tuh berbeda guys. Jadi peliharaan kita ini aku cuma punya kuda aja ya. Jadi ya tak, ya masih belum bisa sih. Cuma ada kok caranya untuk mendapatkan pet. Ya, nanti saya akan share. Jadi caranya itu kita
harus memberi katanya ya, memberi sesuatu kepada goddess ya, peri yang ada di air terjun itu setiap hari. Ya aku sudah ngasih sih, setiap hari kamu kasih itu, nanti kamu akan mendapatkan apa namanya, Van akan datang. Van itu siapa? Nanti ada orang yang gendut-gendut itu. Nah dia itu jualan pet. Dan petnya itu harganya mahal banget guys. Makanya kita nyiapin duit dulu lah. Oke, sudah kita sedot susunya. Sedot tuh, kita perah. Oke, kita jalan lagi guys. Sekarang kita ke kandang ayam. Ini kebun gak usah diurusin dulu ya, karena mau waduh, lobaku panen dong. Oke, gak apa-apa lah, kita panen aja. Lupaan dong kalau punya lobak. Oke, jangan, lobak ini kita akan bagi-bagi kepada warga desa aja ya. Jadi pada ini game gak usah terlalu buru-buru guys, santai aja. Uang sangat mudah didapatkan, nanti saya akan kasih trik mendapatkan duit. Banyak sih di internet ya, di YouTube kalau kalian cari. Cuma kalau pada saat uangnya udah banyak itu apa ya, ini saya kasih tahu kepada kalian nih, sesuatu kalau yang udah berlebih itu akan terasa membosankan guys ya. Kalau kalian udah punya banyak duit, untuk apa kalian main game ini gitu? Ya paling kalian tinggal cari-cari event gitu. Sementara game ini yang buat seru itu ya nyari duitnya gitu. Oh salah, kok mau dikasih rumput ya. Oke, kita ambil lagi sini. Siapa tahu ada, oh, masih ada. Oke, kita kasih makan sudah. Oke, udah kita kasih makan dan kita jual. Oh, ini jual, ini jual. Dan ini jual. Telur jual. Oh, anggur. Oke, kita jual. Lumayan penghasilan kita 500 gold. Oke, sekarang saya mau ke tempat pemandian. Saya akan memberikan sesuatu kepada Man. Kau mau lobak gak? Oh, malah kelempar di situ ya. Oh, ada butuhnya. Aku mau kasihkan kepada An. Terima kasih katanya. Oke, dia suka. Katanya sih semuanya suka sih. Hey, mau kemana? Halo, halo, hey. Oke, kita jalan guys dan kita dapat bunga. Oh iya, aku mau kasihkan ini. Saya akan menunjukkan kepada kalian siapa itu kapal. Ya mudah-mudahan aja ada ya. Kalau di PS1 dulu itu ada sih kapal. Oh iya guys, untuk tumbuh-tumbuhannya ini random guys. Jadi gini, misalnya hari ini ada tumbuhan di sini, besok itu belum tentu ada gitu. Ini bagusnya di game itu sekarang. Jadi kayak di sini ini ada rebung biasanya. Cuma kadang-kadang nggak ada gitu. Oh ini ada. Oke. Oke, sekarang kita mau lemparin timun di sini. Apakah si kapal keluar? Kapalnya pakai baju, guys. Oke. What is good? Jadi kita cuma bisa kasihkan satu, oke. Besok kita kasihkan lagi aja lah, kapal, siapa tahu ini. Nggak jelas juga nih, ini aku Brandon nih kayaknya pemain baru ya. Kalau di back tune itu nggak ada. Oke, kita sudah kasihkan itu kepada kapal dan seperti yang saya bilang tadi di awal, kita hanya bisa memberikan satu hadiah, nggak bisa di spam ya kan. Oke,
Oke, jadi saya mau memberikan gold lagi kepada si Won biar dia berteman kepada dengan kita ya. Won si siapa? Si Huang. Oke, kita tanya lagi. Masih belum bisa ya? Masih belum bisa, guys. Kita masih belum bisa. Ini kita beli aja nanasnya lagi satu ya. Oke. Jadi si Huang masih belum bersahabat dengan kita. Kita cek lagi. Mana si Huang? Ya. Masih 3 ya. Butuh berapa nih? Butuh 4 kah? Ah, besok kita kasihkan lagi kalau ketemu dia ya. Tiap hari lah kita kasihkan uang. Oh iya, saya mau ke supermarket dan mau memberikan sesuatu kepada istrinya si Jeff. Ini Sasa. Oh, ketemu di jalan. Tunggu, Sa. Kamu tak kasih tumpuk dong mereka semua di depanku. Oke, kasih lombok aja. Oke. Oh, ada kejadian yang tidak di Mama ini kalau ada anak berondong aja suka diomongin gitu kan. Gentleman dong katanya. Ya kali kita suka sama Brandon ya guys. Gak jelas ya. Mama-mama itu kerjaannya ini apa? Kerjaannya gosip gitu kan. Dan gitu guys, untuk di game ini kalian itu bisa menikah dengan laki-laki itu tadi gitu. Nah, kita jual aja. Oke, jadi kita akan tidur dan besok kita akan mengikuti perlombaan. Ya, saya nggak tahu lombanya apa. Menyambut summer ya guys ya. Oke, lagunya berbeda ya. Dan hari ini adalah hari
favorit ulang tahun dan oke. Festivalnya jam berapa? Jam 10. Oke guys, jadi ini kita sudah berada di bulan summer ya, di musim summer. Di musim summer ininya tetap berbuah ya pohon kita. Oh iya, katanya kita bisa membeli pohon ya. Nanti saya akan coba menanam pohon apakah bagus. Dan tumbuhan kita udah mati semua di sini yang ini. Semua harus dipangkas nanti. Udah kita di luar. Kita sikat aja kudanya. Eh, jangan lari. Salah lu sikat ke sini. Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau di Bacchunya dulu setiap bulan apa ya, di musim summer ini kita akan lomba renang, dan nanti itu yang renang itu yang pasti menang itu si Kai. Kalian nggak tahu kan, nanti saya akan beritahu kepada si Kai. Kalian akan gue beritahu siapa itu Kai. Kai itu kayak anak yang jualan apa ya, jualan jagung. Dia itu punya kafe gitu guys di pinggir pantai. Oke. Keluarin aja ya sapi-sapi kalau mau keluar. Oke, musiknya lebih semangat daripada yang sebelum kemarin. Karena kita akan menanam jagung, guys, hari ini. Ayam-ayam dikeluarin aja dulu biar enggak nyusahin saya di dalam. Ayo keluar, 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 keluar. Woi, keluar, woi. Oke, mereka udah keluar, guys. Dan kita ambilin telur-telurnya. Seperti biasa. Oke. Okay. Ayamnya udah dikasih makan dan mereka di sini semua. Oh, ngumpul di sini. Oke lah. Kita mau pergi ke ini dulu ya. Karena masih pagi, guys. Mari kita beres-beres dulu kebun-kebun kita ini. Kebun kita ini sudah oke, okay, kita pangkas dulu. Tumbuhan kita yang sudah mati nih, kita pangkas. Oke, kita bahas soal ini ya guys ya, soal tanah apa? Come on man, soal ini, soal hasil panen ya. Kok ada sih hasil panen yang ada bintangnya ya? Ada bintang 2 dan bintang 1 itu kalau kalian lihat di pojokan bawah saya itu timunnya kan ada yang 2 dan 1 gitu. Ternyata itu adalah level daripada kebun kita. Kalau kebun kita ini apa ya, levelnya tinggi, kita akan mendapatkan yang banyak bintangnya. Oke. Karena di sini sudah bisa, kita bisa masuk ke dalam. Jadi saya mau rapetin aja sih. Oke, saya mau buat sesegitu aja ya. Dan ini kita padetin aja. Pok, pok, pok. Udah kecapean dong dia. Stamina masih 80. Oke, dan kita mau ini bibit pineapple. Oh, ada 3 ternyata, guys. Oke. Tapi tunggu dulu. Pineapple bener kan di oh ya, bener. Summer. Oke, jadi ini kurang satu baris lagi ya. Kita cangkul dulu.
Ya festivalnya sampai sore aja kok. Oh man, kelewatan. Jadi masih cukup lah waktu ya. Oh ada apa ini? Ah, aku mau palu. Enggak. Oke, kita tanam nanasnya di sini, guys. Oke, jadi nanas itu adalah tumbuhan yang paling ini, guys. Oke, penyiraman kita sudah level gold ya. Salah. Set. Aduh, kecapean dia. Sekali lagi. Oke, kita pergi ke pantai, guys. Udah mau selesai di event jadi. Jangan. Maklum ya, orang sibuk kan banyak kerjaan gitu kan. Jadi ya bisa event gini ini kalau sempat aja. Oke, eventnya belum selesai. Aduh, lupa. Harus ya, sorry. Kita nggak bisa pegang ini. Kita nggak bisa buang. Harusnya tadi tuh saya kosongin tasku. Karena apa? Di event kayak gini kan jamnya nggak jalan, guys ya. Jamnya itu tetap, kalian lihat itu 4:10. Ini gak bakalan jalan sampai kita ngomong sama si sini, kita ngomong sama si Zack untuk mulai eventnya. Jadi apa? Kita tuh bisa mancing sepuasnya, guys, di sini, guys. Tidak ada ikannya. Nah, harusnya kita bisa mancing sepuasnya dong di sini. Tunggu saya ngisi stamina aku dulu. Nggak bisa dimakan ya sekarang ya. Oke. Ini kita nggak bisa makan. Jadi kalau ada event kayak gini kalian bisa mancing deh sepuasnya semua di sini. Itu buat kalian-kalian yang pengen mancing gratis ya. Harusnya kalian bisa apa ya? Bisa kalian bersihkan dulu sih sebenarnya tas kalian. Jadi kesini tuh dengan bawa tas kosong aja. Dan kalian bisa mancing, bisa dapat banyak ikan di sini. Gitu, guys. Oke, jadi saya akan memanfaatkan waktu saya untuk memancing ya. Oke, jadi sampai di sini dulu, guys. Ini saya akan mancing aja, saya sampai penuhin saya punya tas ini. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Kita pengen tahu nih apa sih eventnya summer nih, event pertamanya, apakah masih lomba renang kayak yang dulu. Oke, sampai jumpa.